Akhirnya Belanda mengembalikan harta karun Indonesia yang dirampas saat masa kolonial. Acara serah terima benda bersejarah ini digelar pada 10 Juli 2023 di Museum Volkenkunde Leiden, Belanda. Pemerintah Belanda mengakui kalau barang-barang itu dulu dibawa dengan cara yang tidak sah sehingga harus dikembalikan. Keputusan ini diambil oleh Sekretaris Negara Bidang Kebudayaan dan Media Kementerian Kebudayaan Belanda, Gunai Oslo. Ia bilang kalau ini pertama kalinya Belanda mengikuti rekomendasi komite untuk mengembalikan benda-benda yang seharusnya tidak pernah dibawa ke Belanda. Rekomendasi yang dimaksud tercantum dalam laporan tahun 2020 oleh Komite Belanda yang menyelidiki barang seni yang diambil selama era kolonial. Tapi, gak semua benda yang akan diserahkan ke Indonesia itu hasil rampasan ya. Contohnya karya seni Bali, Pita Maha. Pita Maha sendiri adalah seni lukis klasik tradisional Bali yang mendapat sentuhan seni lukis barat dan kemudian melahirkan corak dan gaya tersendiri. Bicara soal jumlahnya, setidaknya ada 132 karya seni Pita Maha yang dikembalikan dari Belanda ke Indonesia. Terus ada juga keris kelungkung yang punya nilai historis tersendiri bagi Indonesia. Keris ini diambil Belanda saat Perang Puputan Kelungkung. Nah, keris jadi salah satu artefak berharga yang dikembalikan Belanda ke Indonesia. Selanjutnya ada patung Singosari. Arca-arca itu berasal dari kompleks Candi Hindu-Buddha Kerajaan Singosari di wilayah Malang, Jawa Timur. Harta karun terakhir adalah dari Kerajaan Lombok, mulai dari batu permata, batu mulia, emas, dan juga perak.